Hai guys, sudah lama banget nih gua enggak nyapa teman-teman Dodor Sadayana yang ada di rumah. Dan kali ini gua lagi-lagi ada di Jambi dan kita akan berkunjung ke salah satu mall yang paling rame banget yang ada di Kota Jambi. Kira-kira mall apa? Let's go. Kita langsung saja ke dalam sekalian kita mau belanja. Nah, inilah dia nama mallnya, yaitu Jamtos, Jambi Town Square. Pada saat gua masuk, jujur, gua kaget banget. Ini orang banyak dan rame banget. Ini udah kayak bukan mall sih. Gokil, rame banget mallnya. Kita bisa lihat. Coba deh kalian lihat, tuh ramai banget kan? Banyak juga tenan-tenan di sini ternyata. Mungkin ini kenapa salah satu alasan banyak sekali masyarakat Jambi yang berbelanja di Mall Jambi Town Square atau yang biasa disebut dengan Jamtos. Banyak juga nih tuh pameran-pameran, harganya murah-murah banget. Wajar masyarakat yang ada di Provinsi Jambi pada datang ke sini untuk berbelanja dan juga pastinya untuk bermain. Tenannya banyak juga ya. Coba kalian lihat, yang antri masuk bioskop aja tuh banyak banget karena bioskopnya belum buka. Tapi masyarakatnya udah pada antri untuk siap-siap nonton nih. Gokil. Ternyata di sini juga ada arena
bermain untuk anak. Pantes ramai sekali ya. Nanti kita akan lihat arena bermainnya. Tapi sebelum itu kita masih melihat tenan-tenan yang ada di sini. Itu lumayan lengkap juga ya. Elektronik, handphone, dan masih banyak tenan-tenan lainnya yang ada di Mall Jamkos ini. Ini dia arena bermain anak yang ada di Mall Jamtos. Kita coba masuk, lihat tuh. Buset, rame banget ya, sampai saya pun bingung mau jalan dan melihat-lihat ke dalam. Tuh, antusias anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu pastinya ingin mengajak anak-anaknya bermain di sini. Kalau menurut kalian gimana? Yakin mau main? Ya yakinlah, karena banyak permainan di sini. Pastinya anak-anak juga happy. Tapi lihat saja, ramai banget di sini ya. Tuh, sampai area luar pun itu dipenuhi oleh masyarakat yang ada di Jambi yang mengantarkan anaknya untuk bisa bermain di arena bermain anak ini. Lihat, ramai banget. Setelah melihat-lihat ramaian yang ada di Mall Jamtos ini, akhirnya saya memutuskan untuk langsung membeli beberapa buah-buahan yang memang mau saya beli di mall ini. Jadi sekalian nyari buah-buahan, ya lihat-lihat kira-kira ada apa aja ya di dalam sini. Wah, ternyata sangat lengkap sekali nih. Tuh, hampir semua kebutuhan dapur ini ada di sini nih ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Kita mulai cari saja buah-buahannya ya. Banyak juga nih buah-buahan di sini. Let's go. Oke, setelah mencari-cari buah-buahan, akhirnya saya memutuskan untuk beli buah kiwi, jeruk, pir, dan juga buah apel untuk saya konsumsi di setiap harinya. Lumayan banyak juga ya. Oke, belanja sudah selesai. Waktunya kita pulang. Oke. Tunggu. Waduh, gua gotong dulu nih belanjaannya, berat banget ternyata. Dan gara-gara rame, dapat parkirannya jauh banget nih. Jadi harus botong dulu. Sambil cari-cari mobilnya ada di mana. Tadi di mana. Wah, mudah-mudahan gak nyasar ya. Sempat lupa juga nih, taruh mobilnya di mana. Kita cari.
cari-cari, alhamdulillah mobilnya ketemu juga tuh. Mana mobilnya ya? Oh itu tuh. Oke, ketemu juga. Terima kasih banyak buat dulur-dulur sedayana yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari Deska Kipal. See you next video and bye-bye. Terima kasih semuanya.